sekarang rasa berkendaranya teman-teman. Saya buka dulu maskernya. Ini hal pertama yang menyita perhatian saya memang dari seat belt-nya. Jadi ini nggak seperti seat belt kebanyakan mobil penumpang zaman sekarang yang dia juga bisa menarik secara otomatis. Kalau ini enggak nih, jadi kita mesti meng-adjust secara manual supaya nggak kendor kayak gini. Memang mobil komersial banget sih. Kemudian posisi duduknya, teman-teman bisa lihat di sini ya cukup tegak ya, layaknya mobil komersial dengan posisi setir yang lebih rebah. Saya jalan. Ini tuas personelnya mirip kayak Toyota Hiace teman-teman atau Daihatsu Grand Max yang dekat dengan setir dan posisinya berada di dashboard. Lalu ini mesinnya kan berada di bawah saya persis ya, di bawah penumpang depan dan pengemudi. Jadi suara drumnya memang menelusup gitu, dan kalau saya gas nih mudah-mudahan ketangkep sama kamera ya. Nah, kedengeran. Dan kenyataannya ini memang bukan sesuatu yang penting bagi mobil pickup yang konversi jadi minivan, minibus. Karena kenyamanan nggak penting, yang penting adalah kemampuannya dia mengangkut barang, dan itu adalah salah satu hal terbaik dari Suzuki Carry teman-teman. Karena kenyataannya Suzuki Carry itu adalah pemuncak di segmen komersial di Indonesia. Dia bisa sampai 60% lebih, 61% kalau nggak salah. Dan selama pandemi nih, ketika banyak mobil-mobil yang penjualannya drop, ini bisa sampai 3.500, 4.500 sebulan. Jadi ya ini benar-benar sebuah transporter yang menghasilkan cuan mestinya kalau orang bisa sebesar itu minatnya terhadap Carry gitu. Nah, ini mobil udah dilengkapi dengan power steering dan AC. Cuma power steeringnya kalau dibanding banyak mobil Suzuki yang lain yang kita familiar gitu ya sebagai mobil penumpang, kayak misalnya R3 atau XL7, ya masih berat. Ini masih berat buat bermanuver gitu ya. Ya lumayan, tapi sekali lagi itu nggak penting karena kenyamanan pengemudi, kasihkan berkendara bagi pengemudi itu bukan hal yang diutamakan buat sebuah Carry. Tapi enaknya ini tuas personelnya enteng. Pedal koplingnya pun juga nggak berat. Saya nggak ngomong enteng, tapi ini nggak berat. Dan by the way, di sini menelusup nih hawa panasnya. Jadi buat perjalanan jauh mungkin ya jadi lebih nggak nyaman. Mungkin mestinya dikasih peredaman panas tambahan di sini. Cuma surprisingly buat saya, ini ternyata bantingan suspensinya lumayan empuk. Nggak keras tepatnya. Karena saya pikir dengan diisi hanya 3 orang penumpang di sini ya, saat ini bakal keras gitu kan, karena dia diproyeksikan buat mengangkut barang gitu yang fully loaded. Tapi ternyata nggak keras-keras banget bantingannya gitu. Kebanyakan mobil pickup itu habitnya memang diisi melebihi kapasitasnya. Dan saya juga beberapa kali mendengar kalau di luar Jawa bahkan itu banyak yang diisinya juga nggak hanya barang yang umum gitu ya, tapi mungkin bisa aja pasir atau batu gitu ya. Jadi kalau itu dilakukan sama Carry dan Carry laku, berarti ya Carry bisa mengakomodir kebutuhan itu untuk mengangkut beban yang berat. Ya artinya Carry jago gitu kan kalau dia laku dibeli orang, kira-kira gitu. Dan yang menarik juga teman-teman, ini soal radius putar. Ini untuk dia putar balik, sudutnya tuh kecil banget sebenarnya. Tuh. Jadi ya enak kalau misalnya dipakai buat ke tempat yang padat gitu ya. Ya lebih gampang, nggak ngerepotin untuk dia turn around, muter balik. Terus ini masih engkol, no problemo. Kemudian di sini juga sudah ada head unit. Nah, sekali lagi karena ini karoseri, jadi ya ini sebenarnya customize, bisa diadain atau enggak terkait harga juga kan. Gitu, tapi suaranya saya baru lari sekitar 20-30 lah, tapi suaranya kalau misalnya mesin digas udah lumayan meraung. Nah, itu tadi ada bangku yang enggak ngeklik tuh. Ya bener ya? Gitu. Dan by the way, ini mobil mesinnya K15 yang komersial. Jadi mestinya mesin yang sama dengan banyak mobil Suzuki yang lain. Cuma yang enak dari yang
versi komersial ini adalah power bandnya itu dibikin serendah mungkin. Jadi kalau misalnya saya berhenti nih, ini isinya nggak penuh gitu ya. Tapi kalau saya cuma angkat kopling doang, mobil jalan gitu. Torsinya seenak itu dan tenaga dan torsi fokus ke RPM lebih rendah sehingga lebih piawai untuk mengangkut beban penuh. Nah, ini panel instrumennya hanya ada speedometer, teman-teman. Jadi nggak ada takometer. Jadi kita nggak tahu putaran berapa. Cuma yang pakai feeling aja lah. Yang penting getar lalu meraung. Udah saatnya ganti gigi, mestinya udah oke. Okay. Dan AC-nya, karena ini karoseri ada dua nih. Cuma yang saya rasain di depan, ya udah lumayan lah. Ada setelan blower dan temperaturnya. Gitu. Nah, teman-teman, selain minivan ini, carry juga sebenarnya sangat fleksibel untuk diubah formatnya ke berbagai bentuk. Kayak misalnya ini Jack Linko untuk menjadi feeder. Dia jadi mobil pengumpan lah. Kemudian di situ juga ada moko ya, istilahnya, mobil toko. Lalu juga ada blind van. Jadi intinya adalah carry merupakan mobil yang sangat fleksibel yang ditawarkan Suzuki untuk berbagai macam usaha. Gitu. Jadi memang cuan banget sih orientasinya. Dan sekarang saya pengen kembali ngebahas soal minivan ini nih teman-teman. Karena ini menarik buat saya. Dia asalnya adalah pickup mobil komersial. Kemudian dengan karoserinya itu bisa diubah untuk menjadi mobil yang lebih ramah bagi penumpang. Jadi nggak berorientasi kepada barang. Gitu. Sekarang saya pengen tunjukin di bagian dalam. Ini sliding door. Ukurannya besar. Dan nggak hanya di sebelah kanan tapi sebelah kiri. Kalau misalnya kayak HS gitu bahkan hanya punya di sebelah kiri, tapi ini ada di dua sisi. Kemudian ini teman-teman lihat lantainya itu sangat tinggi. Kebayang kalau misalnya penumpang yang naik ini adalah orang tua gitu, apalagi kayak misalnya menggunakan tongkat. Ayah saya udah pakai tongkat gitu ya, dan kalau naik ini pasti udah menjadi kesulitan buat dia. Dan by the way juga tadi saya belum bahas ketika driving impression. Ini nggak ada recliningnya teman-teman, jadi ini fix. Tuh. Sementara untuk posisinya ini bisa dimaju mundurkan sliding gitu. Kalau ini lebih penting karena pengemudi ada yang mungkin tinggi ada yang pendek, jadi ini krusial. Nah, ini saya naik dulu. Memang setinggi ini udah lebih dari dengkul saya. Yang di baris kedua itu ada dua bangku, jadi bukan tiga. Karena mereka mesti membangun jalan untuk akses ke belakang. Gitu, ini untuk legroomnya mungkin ya cukupan lah. Cuma posisinya memang teater banget nih. Dia headrestnya aja udah sejajar dengan dada saya. Means lebih mudah buat saya untuk ngeliat ke depan. Dan itu bagus sebenarnya. Jadi nggak gampang bosen ya. Kalau disuruh ngeliatin headrest sama disuruh ngeliat visual ke depan, lebih enak ngeliat visual ke depan kan. Lalu AC-nya, ini double blower tapi dengan ventilasinya yang ada banyak di samping. Nah, pengaturannya itu hanya blowernya teman-teman. Tuh, dengan tuas yang menurut saya ini sangat lama ya, modelnya jadul banget. Ini kalau teman-teman mungkin ingat kijang kotak yang lama gitu ya, tahun 90-an, 80-an akhir, ini bentuk-bentuknya ini mengingatkan saya sama model seperti itu. Gitu. Legroom-nya mungkin teman-teman bisa lihat di sini. 5 jari aja cukupan, nggak terlalu gede. Tapi headroom-nya itu luar biasa nih, udah lebih dari 10 jari. Jadi headroom sangat lega. Nah, tapi yang pengen saya sampaikan adalah ini kan karoseri ya teman-teman ya, jadi bukan yang produksi massal dari PT Suzuki Indo Mobile Sales, sehingga secara build quality memang kita nggak bisa berharap dia akan seperti mobil-mobil yang massalnya Suzuki Indo Mobile Sales teman-teman, nggak seperti R3, Ignis atau XL7. Detail-detailnya itu kurang rapi menurut saya gitu, termasuk gap-gapnya gini, dan ini pun juga menurut saya nggak seperti kerapihan mobil-mobil Suzuki yang lain gitu. Tapi ya itu bisa dimaafkan mungkin ya, karena toh orientasinya bukan untuk kenyamanan atau kerapihan yang sangat amat ya di mobil seperti ini. Ini saya buka dulu biar teman-teman lihat, ini modelnya tuasnya tarik gini. Nah, biar cahaya juga ya Bang Rian ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Ini row ketiga berarti. Nah, di sini ada jalur juga buat akses ke baris keempat. Di sini ada
kompartemen terbuka bisa buat naruh barang, dan yang menarik buat saya dan ini penting adalah USB slot. USB slot sehingga ya kita tahu pasti akan mainan HP mulu sepanjang jalan dan baterai mestinya aman dengan ada power source seperti ini. Nah, yang ini, oh ini bisa nih ternyata nih ada reclining. Dan yang di sini ternyata juga teman-teman, tapi bukan di sebelah kanan melainkan di sini nih. Tuh. Senderannya segini. Yang kalau ada di sini sih penumpang, dan kalau penumpang di baris kedua udah melakukan kayak gini dan ada penumpang di baris ketiga sih udah rese banget. Udah ngeganggu ya. Gitu. Kalau dan enaknya di apaan, Mas Bui? Di setrum pakai raket nyamuk Allah. Oke, terus kemudian di sini ada recliningnya. Nah, cuma ya memang ketika direbahin yang hampir 180 derajat pun juga nggak nyaman ya, karena di sini ada apa namanya tonjolan gitu. Tapi untuk legroom teman-teman, di sini udah bisa sekitar 9 jari. Ini lumayan sih. Kalau headroom bisa dilihat bahwa ini lega ya. Gitu. Cuma ya soal build quality sih biasa saja, bahkan menurut saya kurang. Dan by the way, di sini ada lampu kabin teman-teman di luar dari yang ini nih. Bang Rian tolong dinyalain dong. Di depan dekat dashboard. Nah, iya yang sebelah kanan. Nah. Ini kita bisa lihat jelas, ini siang hari lampunya pun juga sangat kontras gitu ya. Apalagi kalau malam mestinya sih cukup untuk menerangi kabin gitu ya. Tapi ini malah nggak nyala nih, nggak tahu juga nih. Mungkin ada masalah kali ya. Oke, matiin lagi Bang Rian. Apa lo mau dinyalain aja? Nyalain aja lah. Oke, sekarang kita pindah ke baris ke 4. Terus ini teman-teman di baris ke 4, kita lihat dulu. Lightroom-nya mungkin sekitar 4-5 tergantung sudut rebahnya. Bisa sampai 5 lah ya. Dan ini one touch tumble sebenarnya, bisa dilipet tuh. Asik ya. Jadi kalau nggak diisi oleh penumpang, kemampuan mengangkut barangnya pun sebenarnya juga bagus gitu. Dan ini untuk 3 penumpang, nggak seperti baris ketiga dan kedua yang hanya 2, ini bisa 3 seperti yang baris ke 1. Dan di sini juga ada kompartemen terbuka, lalu ada USB. Ini ada armrest. Rasanya gimana duduk di tengah? Iya, lebih nggak nyaman karena memang pertama dia lebih keras busanya, kedua dia tonjolan gitu modelnya, jadi nggak nyaman buat punggung sih. Dan kalau misalnya ini mau dilipat, ini mestinya bisa juga nih. Kita cari tahu bareng. Nah, oke. Jadi kalau yang diaktifkan hanya 3 baris terdepan, yang baris keempat ini bisa untuk menaruh barang. Ini bisa menjadi ruang kargo. Dan ini mestinya cukup. Atau kita lihat aja lewat pintu belakang yuk. Ini belum nih. Oke, ini jendelanya modelnya ya sliding. Dan nggak yang besar gitu ya, seperti palka sih tepatnya. Cuma sekali lagi teman-teman, ini kelihatan nih detail-detailnya nggak rapi ya gitu. Tapi dia ada speaker, setidaknya bisa mendengar sesuatu lah. Dan ini kebetulan ada head unit yang bisa kamera parkir teman-teman. Jadi ya ini permintaan yang customize sih tentunya. Bisa aja lebih mahal dari yang ini atau lebih murah dari ini, tergantung budget gitu. Sekarang kita lihat bagian belakang. Dan kita lihat di bagian belakang, lampunya HS. HS sebenarnya salah satu mobil impian saya. Karena buat camping itu pasti enak banget. Nah, ini enaknya tuas untuk reclining bisa diakses dari bagian belakang. Tuh, jadi tinggal didorong. Lalu dia one touch tumble untuk dilipat. Teman-teman bisa lihat perbandingannya. Ini kalau baris keempat dilipat, ada ruang seperti ini. Kemudian kalau nggak dilipat, artinya baris keempat itu diaktifkan, ini nyaris nggak ada ruang nih. Paling hanya untuk backpack yang kecil gitu ya. Koper cabin size pun udah nggak muat sih. Tapi bahwa ini adalah mobil yang orientasi untuk ke penumpang, mengangkut banyak orang gitu, ini bisa. Kebayang kalau misalnya buat travel atau omprengan gitu misalnya, ini sangat berdaya menurut saya gitu. Dan mestinya dengan kebiasaan Suzuki bisa ngeset harga yang oke, ya value-nya mestinya tinggi sih gitu.
Duh, enggak rapat. Ulang. Loh. Ya. Udah rapat. Jadi memang untuk nutupnya enggak berat sebenarnya. Cuma berkali-kali untuk bisa rapat gitu ya. By the way, teman-teman bisa lihat di sini bahwa bodinya tuh kayak high roof gitu ya. Jadi posturnya memang tinggi. Tampilannya relatif sih, kalau saya nggak masalah dengan roof tinggi seperti HiAce gitu. Nah, sekarang kita bahas bagian kabin depan. Ini carry banget, termasuk ada 3 frame di sini. Waktu saya pertama ngeliat, saya lupa waktu itu di Gias apa di IMS gitu ya. Ini memang jelas bukan selera saya sih, kayak ada 3 TV di depan, padahal bukan, hanya ada di tengah doang layarnya. Tapi semuanya fungsional di sini. Steer, tuas personaling itu dekat seperti yang tadi saya ceritakan ketika driving impression, ya enak. Kemudian steer the power steering walaupun masih terasa berat, cuma ya ini saya matiin dulu lampu LED-nya. Nah ini AC-nya, ini dibikin double blower, tapi ketika ini dinyalain berisik nih, saya nyalain dulu deh. Mungkin supaya kedengeran. AC nyala, terus AC belakang saya nyalain. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak, Yan? Kedengeran, oke. Okay. Ini speakernya di sini nih, benar-benar kedengeran nih. Jadi, kalau teman-teman adalah orang yang susah tidur kalau dengar suara, ya mungkin akan susah tidur di mobil ini. Gitu. Tapi secara keseluruhan, secara fungsi, no problemo buat saya. Bannya kecil ini sebenarnya ya. Buat sebuah mobil yang bisa mengangkut lebih dari 5 orang, saya sih lebih pede kalau bannya lebih lebar supaya traksinya lebih baik. Tapi ya ini perkara gampang ini, tinggal ganti pelek dan ban. Ini ukurannya 165/80R13. Jadi kecil banget. Nah, tadi untuk stop kontak pakai yang ini, yang ada logo Suzuki-nya, dan ini memang basisnya dari pickup kan. Untuk mengunci kabin pun juga pakai ini. Kunci ke kiri, kunci. Nah, tapi untuk pintu geser yang di belakang nggak bisa pakai ini, teman-teman, karena ini dari karoseri. Melainkan pakai yang ini nih. Tuh. Oh, saya kunci ke kiri. Gitu, jadi ada 2 kunci. Mas, mundurin dulu. Oke, oke. Kesimpulan nih. Cukup. Ini racing. Ya, yeah, teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. Jadi di masa pandemi yang mestinya berat, kenyataannya Carry itu mencetak penjualannya oke banget. Dia adalah mobil pickup paling tinggi pasarnya, 60% lebih. Dan kenyataan lagi, di antara semua mobil di Indonesia, Gaikindo ini nomor 2 nih di bawah Honda Brio. Artinya itu bisa menunjukkan bahwa Carry itu dipercaya oleh konsumennya, dan karena ini mobil komersil berarti dia dipercaya untuk mendatangkan keuntungan, mobil pencari cuan gitu. Dan dengan fleksibilitasnya dia bisa jadi minivan, minibus kayak gini, atau mungkin mobil toko, atau omprengan mungkin, atau blind van, ya menjadi nilai plus berikutnya. Karena ada banyak keunggulan Carry selain fleksibilitasnya. Dia terkenal tangguh mesinnya, lalu dia juga under deal-nya karena jaringan after sales-nya ada banyak, jadi ngerawatnya pun gampang. Lalu under deal-nya pun juga ya bisa dibilang oke sih. Jadi ya keuntungannya banyak. Mungkin teman-teman adalah salah satu pengusaha yang sedang mencari mobil komersial, bisa jadi Carry adalah salah satu pilihan yang menarik. Lalu soal harga, ya seperti kebiasaan Suzuki, ngeset harganya biasanya oke untuk mendapatkan value yang tinggi. Dan teman-teman bisa lihat daftarnya di sini.
Mungkin itu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk aktifkan tombol notifikasi supaya dapat info mengenai video-video baru dari Grid Auto. Terima kasih.